Rise again, let's go. Oh, gerakan yang bagus tadi. Avan, cupu. Sehat, sehat, sehat. Semangat ya. Semangat dong. Kita akan ada 2 hari di sini, Rizky. Yes. Paris. Kita sama-sama sudah ketahui ya, sudah ada 4 kota. Bisa dibilang bapak penyisian ya. Ayo, ya. Ada pertama di kota Bali, kedua di kota. Sama mereka berdua yang pernah juara di. Betul, betul, betul. Saat itu kata Yemon Kevin Jonas two points. Kembali kalinya Mas Putra Firan Putra Fans Putra, teamwork yang bagus ya. Ya, ya, ya. Another 2 point, potensial 3 point play kali ini. Betul, betul, betul. Terutama dengan saya segitu ya. Gagal tembakan kedua. Kevin. Jonas, strong, freezing tadi. Sangat aktif ya, memang itu yang harus dimiliki setiap pemain. Baru saja Firdan Guntara. Cel Bang Es tuh. Ah, balas. 1 krusial ya. Sangat pintar tadi. Ahai. Meter yang bagus tadi. Kembali. Kali ini Rijal Falcone namun harus diintikli ke Rijal Falcone. Oh, offensive foul sepertinya. Oh iya. Rijal Falcone. Lagi-lagi. Wah, udah 6 foul nih. Terus berhati-hati. Prawira Bandung. Next foul selalu free throw 2 kali ya. Betul. Usaha 2 poin dari Jalu Panges tuh. Lagi-lagi. Agak sedikit memaksa ya shootingnya. Defense yang bagus tadi dari Jalu. Kembali passing bagus dari Firdan. Kali ini Hasmi. Wow, blue foul. It's mean Rinyana Sidorus 2 free throw. Ah, enggak. Coba dulu ya. Juga di Jalu. Berhasil, 1 point. Tapi juga gagal. Avan. 2 point. Ini ya, ini insting dan ya, selain Firdan. Oh, bagus sekali. Hampir saya lagi kemenyan aja terus. Agak. Oh. Hasil. Ali Avans. Star exchange. Tangerang. Firdan Guntara. Oh. Fenry Roll. 2 point. Oh bagus. 16-13. Firdan. Another 2 point. Oh, gagal kali ini. Oh bagus. Asmi. Adding not. Silly. Jangan lupa aku ini mendapatkan offensive rebound. Oh, gerakan yang bagus tadi. Firdan Guntara. Abi, bayarannya mahal juga ya. 1 poin dibalas 2 poin. Avan, 2 poin. Avan, Sepudra. Luar biasa. No look shot. No look shot dan menutup game ini dengan skor 21-15 kemenangan untuk Satria Muda Pertamina Jakarta atas Prawira Bandung. Congratulations Satria Muda. Dan segera kembali untuk menyaksikan pertandingan kedua namun